dan TPS 4 kotaknya ditahan di Polsek. Polsek kotaknya diamankan di sana. Tapi hasilnya sudah ada tadi TPS itu. Sudah ada. Nah, tapi tetap harus di, karena kot TPS 4 yang bermasalah. TPS lain yang tidak bermasalah tidak perlu ditahan karena tentu berita acara mereka. Saya minta pendapat Pak Bupati dulu, kalau Pak Bupati pasti ini juga dirapatkan sedikit dengan mungkin orang pindah. Untuk Raimanuk ini kan agak aneh. Anehnya itu 8 orang itu dinyatakan tidak boleh oleh ketua panitia desa. Dan di TPS tidak ada kesalahan. Perhitungan itu benar. Apakah kesalahan ketua panitia ini dianggap Pak Wati bilang mau ulang, berarti kewenangan di dia. Tetapi kalau di dalam politik berita acara itulah yang menjadi dokumen. Persoalan ketua panitia desa menyatakan tidak boleh itu sudah persoalan di luar. Karena pada saat bilang tidak, kamu punya keberatan itu tidak, dan keberatan itu tidak terlayani. Andaikan waktu itu kalau begitu, panitia desa seperti itu, panitia di TPS itu, mereka yang pelaksana PPS itu, dia harus menyatakan, mendiskusikan kembali 8 orang itu dulu, baru di TPS itu dilaksanakan. Tapi ini semua dianggap keputusan dari Pak Ketua Panitia Desa ini, dianggap ini pemilihan dilanjutkan, perhitungan diadakan, berita acara diteken, saksi termasuk ikut teken. Dari dokumen politik yang sudah ditandatangani itu adalah dokumen akhir. Dan itu mau di ini berarti panitia kabupaten tidak ada pada saya, ada pada orang nomor satu. Jadi Pak Camat, saya bawa laporan ini. Kalau yang keberatan itu mau keberatan, silakan buat tertulis atas 4 itu dan kotak 4. Saya dengan segala hormat memohon Pak Kapolsek dan jajarannya itu diamankan di Kapolsek. Kotak lain sehingga kita timbang. Kalau Pak Wati bilang ya kalau seperti kurang demokratis, dia bilang sudah ketua panitia salah. Sebenarnya begini, bagi calon lain, sebenarnya calon yang merasa dia unggul, dia sebenarnya tidak perlu repot kalau sudah seperti ini. Saya tidak tahu siapa unggul, karena saya tidak. Dia tidak repot karena dia hasil semua sudah lengkap. Sekarang kita tunggu saja Pak Bupati mau 8 orang ini melakukan pemilihan atau tidak. Dan pemilihannya di mana? Karena bermasalah di sini, mereka 8 itu di kabupaten atau di sini sebenarnya di kabupaten sebenarnya terlalu, jangan sampai di sini ada yang mulai pergi beli itu 8 orang lain secara diam-diam, akhirnya memenangkan sesuatu secara tidak benar. Ini bisa terjadi, ini sudah persoalan. Tapi persoalan ini sebenarnya murni kesalahan Bapak. Tidak calon. 3 calon tidak salah. Pendukung 3 calon juga sebenarnya tidak salah. Panitia di PPS tidak salah. Saksi juga teken tidak salah karena sudah ada keputusan bahwa mereka tidak jadi saksi dari calon yang lain teken. Coba saksi dari calon nama apa deh? Anton. Saksi dari Anton siapa? Di TPS. Teken. Saya belum teken. Oh, di TPS itu kamu belum teken? Saya belum teken. Saksi dari Alo? Saya saksi. Saya belum teken. Saya saksi TPS yang Pak Tabalik lagi. Saya saksi. TPS siapa? Tidak, kau saksi kah? Saya saksi. Hadir di situ? Hadir, saya. Yang teken saksi dari mana? Tiga siapa? Mantan? Iya, di mantan. Alo pun? Saya punya tanda tangan. Di mana dia? Ada. Tanda tangan? Iya. Tiga saksi saja toh? Tiga saksi. Nah, saksi ini yang tidak tanda tangan. Iya, belum tanda tangan.
belum tanda tangan berita acara di perhitungan suara. Betul, Pak. Keberatan karena? Karena ada 8 pemilih ini, tidak pemilih ini karena saya belum tanda tangan. Ah, berarti ini saya akan bawa ke Pak Bupati, ya. Saya bawa ke Pak Bupati. Itu sudah menjadi satu dasar. Nenu ne, ini turun hau ni temain ni temen terang terang deh. Ida masih hau kan? Ida kan hotu, hau kan hotu. Keberatan saksi itu yang diusut dengan kebenaran 8 orang itu. Nanti kami akan panggil 8 itu untuk kami telusuri lebih lanjut segala yang berhubungan dengan keberadaan dirinya. Kami punya cara untuk tahu mereka itu betul di situ atau mereka berada dari luar. Dan itu cara ada. Karena cara kali ada banyak yang kami buat cara seperti ada cara yang banyak orang tidak tahu, cara itu saya sendiri yang tahu. Karena saya akan menghadirkan semua orang yang mereka berada di sana, saya hadirkan mereka dan apa dokumen apa-apa betul atau tidak, jangan sampai mereka itu menjadi di sini karena ada perhitungan-perhitungan politik calon tertentu. Kita contoh Renua dengan apa? Bukan Renua. Kenapa tulus dengan mana? Renua tuh? Tidak. Yang baku rampas itu berapa orang? Dua korang. Itu baku rampas, Pak. Mereka bilang dusun apa itu? Di Klarang. Di Klarang.